diem aja. Jangan ngomong apa-apa. Tuti teh lagi hilang. Nanti kalau salah ngomong, Cek Yoyo marah. Kenapa marah sama saya, Ceng? Emangnya saya yang ngilangin? Pokoknya kamu diem ya, Doi. Kum, iya, Kum. Udah kamu aja yang ngomong, ya. Kamu kan bahasanya benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang? Silakan duduk. Ada apa, Kang? Saya nggak boleh ngomong, mulut saya yang dipegang, jangan tangan. Jadi begini, bagaimana? Ini masih bagaimana, Cik? Bagaimana kalau ternyata Tuti itu kaburnya ke rumah Kang Tisna? Ya nggak mungkin, atuh Kang Akum. Tuti itu kabur karena nggak mau dibawa sama Tisna. Saya mengerti, Cik. Saya mengerti. Tapi ini juga masih kemungkinan, ya, Cik. Jadi begini, Kang Tisna itu malam-malam telepon ke Tuti. Lalu dia mengancam Tuti. Kalau Tuti tidak pulang ke rumah, Cik Yoyo akan diapa-apain. Kang Akum punya nomor telepon ya? Enggak, Cek. Aceng banyak punya nomor telepon, Cek. Enggak, Cek. Kalau nomor telepon Kang Tisna enggak punya. Pasti dia yang bawa Tuti pergi dari sini. Rumahnya tahu. Rumah siapa, Cek? Aduh, Cek. Sakit. Kalau proyeknya Kang Akum tahu proyeknya Tisna di mana? Saya mau lapor polisi kalau begitu. Hei, nanti dulu, Cek. Ini teh masih dugaan kita, jangan lapor dulu. Cek, bisa jadi Tuti itu ikut cucu ke Jonggol. Cek Yoyo tenang saja dulu. Ini rencananya kami mau ke tempatnya Cek Imas. Mau lihat siapa tahu Tuti ada di sana. Ya, pokoknya, Cek, tenang dulu. Jangan lapor, ya. Ya sudah, kalau begitu, kami semua permisi. Kami mau ke Jonggol. Insya Allah, Mbak Tuti ketemu. Insya Allah. Makasih, Kang Akum, Kang Dadang. Kang Aceh, Kang Gide, makasih. Makasih, ya. Yaudah, kita ke Jonggol sekarang. Rumah Cek Imas. Beli sirup. Ngapain Tuti jauh-jauh beli sirup ke Jonggol, Ceng? Suruh Jennifer bikin aja, Ceng. Kum-kum, kenapa sih nggak mau bikin sirup sama Jennifer aja? Padahal anakan Jennifer loh, Kum. Enaknya lihat mana, Ceng? Terus? Belok kiri.